01 sama 03, kalau udah kalah, ya kalah aja. Kau usah teriak-teriak curang, curang, curang. kawan, ini ku kasih tahu sama kalian. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena di situ, di Sirekap itu udah nggak betul, ya. KPU sendiri aja sudah mengakui kesalahan sistem katanya. Begitu kata KPU. Oh, no. Nah, masalahnya, kesalahan sistemnya kenapa harus di 02? Penggelembungan suara itu kenapa harus ada di 02? Nggak mungkin kalian nggak tahu, udah banyak berseliweran-berseliweran di video-video di sosial media ini, ya kan? Buktinya aja kalian bisa komentar, tapi kan kalian selalu tengok itu loh. Teman kalian yang pura-pura nggak tahu aja lah, nah, kalian yang diuntungkan gitu kan. Udah kawan, sekarang gini aja, bagaimana kalau kita balik gitu loh posisinya, ya artinya hasil error KPU tadi yang diuntungkan 01 atau 03 penggelembungan suaranya. Nah, kira-kira kalian 02 terima nggak? Atau kalian diam aja, bahwa nampak dan jelas-jelas itu ada kecurangan? Hah? Atau kalian jogetin aja? Ya, oke gas, oke gas. Ah, nggak percaya aku. Musik.